memuke, yaitu memukat ikan. Gak cuma kerja sama, tapi tenaganya juga harus kuat. Nah, kalau ikannya sudah gak amis, masyarakat Minang punya masakan khas, yaitu palai maco. Enak! Ayo, teman-teman, jangan mau kalah dari tim lawan. Permainan ini namanya bola tangan. Aturan mainnya dengan cara mengoper bola menggunakan tangan sampai ke wilayah garis gawang lawan. Jangan sampai bola direbut lawannya ya. Oleh sebab itu, kita harus kerjasama yang kompak. Woi, pelanggaran! Woi, mabuk, sip! Supaya adil, ada wasit yang mengatur permainan ini. Bolanya bolong, bolong! Hilang bola wak. Yup. Hore. Masuk. Mantua tim bolong. Tambahan nilai untuk kita, teman. Makasih Arit. Berkat pengorbananmu, tim lawan jadi lengah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Bau, mana kemian lo, Bau? Ah, salah si kau, guys. Salah si nan, guys. Bagi dua, bagi dua. Wah, untung kita datang tepat waktu. Ayo, Nang. Satu, dua, tiga. Gue, ayo, cepet lo. Perlu tenaga besar untuk menarik pukat dari tengah laut. Selain melawan kuatnya arus ombak, beban tarikan semakin berat dengan banyaknya hasil tangkapan di dalam jaring. Sedikit lagi tuh, teman. Jaring tipisnya sudah mulai terlihat. Itu artinya ujung jaring sudah dekat. Wih, lihat. Cukup banyak kan ikan hasil tangkapannya? Duh, inilah kelemahan dalam memukat, teman. Bukan hanya ikan yang ikut terambil. Sampah-sampah juga ikut terbawa pukat. Pantas saja berat sekali pukatnya. Sekarang, kita harus memilih ikan berdasarkan jenisnya untuk dijual ke pasar. Oh iya, diperlukan waktu 2 hingga 3 jam dalam proses memukat ikan atau memuke. Dimulai saat perahu diturunkan dari satu titik daratan pantai menuju ke tengah laut. Beberapa nelayan sudah terlibat membantu. Ikat dulu tali ujung pukat. Lalu perahu akan menuju titik tertentu yang dianggap banyak ikan di bawahnya. Saat itulah jaring akan diturunkan dan perahu kembali ke sisi lain daratan pantai membawa ujung tali pukat yang lainnya. Proses menarik pukat dari bibir pantai membutuhkan waktu cukup lama loh. Bisa sampai berjam-jam karena panjangnya pukat dan beratnya beban tarikan. Saat bagian jaring tengah pukat sudah mendekat ke pantai, saat itulah keseruan terjadi. Kami juga ikut turun untuk menarik pukat dan melihat seberapa banyak ikan yang didapat. Seru kan? Dan berakhir pada tahap pemilihan ikan ini deh. Nah, ini baru benar pohon kadudua. Aku hafal betul dengan bentuk bunganya. Biasanya tanaman ini tumbuh liar dan dibabat begitu saja karena dianggap tidak ada manfaatnya. Padahal dulu daun ini sering dijadikan bahan tambahan masakan, termasuk kakakku. Kakak bilang sih daun kadudua biasa dicampur dengan olahan ikan laut karena bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Kita petik secukupnya saja, teman. Kalau sudah cukup, yuk bawa ke kakak. Menu yang akan kami masak ini namanya palai maco. Dalam bahasa Indonesia berarti pepes ikan maco.
Tentu dengan bumbu dan resep khas Minang dong. Nih, lihat saja cabainya. Banyak sekali kan? Bukan masakan Minang kalau tidak pedas. Bahan-bahan seperti cabai rawit, kunyit, dan kelapa parut semua diulek sampai halus. Sambil kakak menyiapkan ulekan bumbu, aku siapkan juga bahan lainnya. Ini yang menjadi pembeda. Ada tambahan daun kadu 2 dan daun tapak lemon. Kata kakak sih, daun kadu 2 dan tapak lemon punya khasiat untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Resep warisan nenekku ini masih dipakai sampai sekarang loh. Baiklah, semua bahan sudah siap. Sekarang tinggal kita campurkan dengan ikan maco hasil memukai tadi. Aduk sampai bumbu meresap ke ikan. Kemudian bungkus deh pakai daun pisang. Palai maco sudah siap kita masak. Caranya dengan dipanaskan di atas seng. Tunggu sampai daun pisang berubah warna dan gosong. Baru deh kita balik. Supaya masaknya merata. Lang, udah masak lang. Hampir masak deh, Koma. Hanya perlu waktu kurang dari 30 menit supaya palai maconya matang. Ini dia palai maco buatan aku dan kakak. Gimana? Ngiler kan? Langsung saja teman-teman. Serbu! Bumbunya berasa banget. Dan pastinya pedas. Lela mak bolang. Baik. Baik, bara jempol untuk masakan nonang. Dua jempol. Kami dapat dua jempol. Jadi empat jempol yang lama banyak. Makasih ya kak, makanan enaknya. Teman, ada yang tahu apa itu hanjeli? Di Jawa Barat dijadikan sebagai campuran beras. Kita lihat cara membuatnya yuk. Saatnya panen nih teman. Di sini banyak tumbuh tanaman yang biasa kami sebut hanjeli. Kalau dalam bahasa Indonesia, namanya jali-jali. Oh iya, ada beberapa jenis hanjeli loh. Ada yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, ada juga yang digunakan untuk obat. Dan pada jenis yang keras, hanjeli digunakan sebagai manik-manik. Baru dah, tos sekarang yang tak acan? Acan, acan. Pengalan atunya Hedi ala anak si Kina Wungkul. Nah, yang tumbuh di sini adalah yang bisa dimakan, teman. Ibu guru pernah bilang, di negara barat, hanjeli dikenal sebagai gandum mutiara Cina. Pin, mendingan senang jan, Pin. Tanaman ini sejenis padi-padian. Namun, bentuknya berbeda dengan padi yang biasa kita makan. Hanjeli berdaun mirip tanaman jagung. Dahulu kala, hanjeli tumbuh liar. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai makanan pokok. Sehingga hanjeli ditanam seperti padi. Sekarang, banyak dibudidayakan dan diperjualbelikan loh. Hanjeli tidak bisa langsung dimasak. Seperti padi, hanjeli juga memiliki kulit ari. Kita harus mengusapnya dulu dengan cara menumbuk menggunakan lisung. Jangan terlalu kuat, hanjeli bisa hancur nanti. Nah, kalau sudah terkelupas, saatnya memisahkan hanjeli dari kulitnya. Kalau ini, kuserahkan pada teteh saja deh. Kalau sudah bersih dari kulitnya, kita masukkan dalam bambu.
deh. Kami menyebutnya memasak lemang. Memasak menggunakan bambu, rasanya akan terasa lebih nikmat. Tidak percaya? Kita buktikan saja nanti. Lang, iya ngas asak, Lang. Iya, Bang Gunan. Ayo, terang, jahit bar, yuk, pengen, yuk. Ayo, Bang, angkat. Ayo, ayo. Wah, sudah matang nih. Saatnya menyantap lemang hanjeli. Teman, selain sebagai pengganjal perut karungnya Arfan, hanjeli juga merupakan obat berbagai macam penyakit. Salah satunya beri-beri, rematik, demam, dan batu. Keren ya, penuh manfaat. Ayo, jangan ragu-ragu. Kita habiskan, kawan. Hihihi.